Halo teman-teman, nah, balik lagi dengan saya Tenten. Saya masih di Kota Malang. Nah, ini mobil kedua yang saya setting. Wah, luar biasa. Nah, salah satu mobil yang menggunakan sistem high end ya, cukup high end, dengan head unit Sony Hi-Res RSX GS9. Ini aku baru nyeting lagi nih salah satu apa namanya mobil maut ya. Wisi mobil maut. Oh, iya. Ini high end nih, pakai Venture Currents DD2 ya. DD2 dengan mid bassnya DD6,5. Terus pakai super heater, powernya itu pakai C4. Terus fokusnya pakai Helix. Mantap. Ini bangunnya serius banget ya. Serius banget ya, Pak ya? Iya, bangunnya serius banget. Ternyata bisa Zero EQ. Wah, ish, ini luar biasa. Zero EQ kok, bener kok. Iya, tuh lihat. Semuanya flat. Untuk speaker. Mantap. Ini untuk heater. Ya. Terus mid bassnya. Sorry mid bass di sini. Ya, semuanya Zero EQ, subwoofernya juga. Gitu. Keren. Tahan. Terus yang surprising dari sistem ini ya, layernya bagus banget ya. Bagus banget kok ya. Focusingnya juga oke. Dan belum break in. Nah, belum break in aja suaranya udah gila. Belum break in ya ini ya. Oh iya, ya, kenalin nih yang punya mobil ya. Om Irwan. Halo. Halo. Om. Halo. Jangan malu-malu, Om. Om Irwan nih kayaknya bangun ini juga kayaknya susah payah nih ya. Susah payah. Lumayan. Jadi kebetulan si Om Irwan ini pakai produk kabel nanotech ya. Si mantap. Nah, ada sekilas review dari Om Irwan gimana setelah ganti RCA nanotech, apa yang dirasakan? Jauh banget lebih bagus, suara lebih bersih. Oh gitu. Mantap ya. Terus ini unik juga nih ya. Si Om Irwan juga membeli Arosa series juga nih. Dia pakai Corsair sebentar ya. Kita lihat dulu. Oke. Dengar enggak, Carly? Kelihatan enggak? Coba diginiin dikit. Wih, di okay. Corsair. Dan dia pakai extension kabelnya juga. Nah, ini high end juga nih dari Nantontech. Nah, kabel ini unik ya. Walaupun dia perpanjangan, dia bawa-bawa warna. Nah, dia suaranya separationnya lebih bagus dan lebih musikal gitu. Dan lain-lainnya sih mirip-mirip, cuman dia lebih warnanya lebih terasa bagus ya, dan separasinya bagus gitu. Oke. Okay. Oh iya, ada yang satu yang menarik ya dari mobil ini. Dia menggunakan super heater dari Sony untuk menunjang kinerja dari full range, biar di high frequency di atas 18K-nya itu tetap flat. Makanya hasilnya high-nya itu cukup istimewa kalau menurut saya. Tiga. Oke, sekian dari kami ya. Terima kasih. Nah, kita coba denger ya hasil rekamannya. Oke, stay tune. Sorry, ini optical.最苦涩的等待，让我欢喜又害怕未来。你最爱说你是一颗尘埃，偶尔会恶作剧的飘进我。
眼里宁愿我哭泣，不让我